selesai. Tapi kemarin kok ada perbedaan data ya dengan yang di Kemenkes. Karena semalam saya di WA oleh Pak Seto, deputinya Pak Luhut, mengatakan kok di Sragen dua pekan ini, sepekan ini mengalami peningkatan, padahal secara realitanya kita ya, mengalami penurunan. Jadi ini gapnya di mana ini data? Mestinya pemerintah pusat atau di Kemenkes mengambil data itu real, data real, tidak data delay. Nah itulah yang selalu menjadi permasalahan. Jadi Sragen ditanya kok masih meningkat loh. Padahal kita sampaikan data mulai tanggal Senin kemarin berapa tuh? Senin minggu lalu, 15 Agustus. Senin pekan yang lalu tanggal 9 Agustus. Sampai dengan ini melandai terus. Dan memang angka kematian kenapa meningkat? Faktornya adalah tidak hanya di Sragen. Jadi kalau harian itu kami mendapatkan laporan yang meninggal warga Sragen di Sragen. Kok meningkat? Ternyata ada tambahan dari warga Sragen yang meninggal di luar Sragen. Jadi yang NIK-nya Sragen itu semua masuk data di Sragen. Sehingga kayak kemarin 25, padahal realitanya di sini hanya 5, ada 10. Kok bisa banyak? Ternyata meninggalnya di luar Sragen. Iya, seluruh Indonesia. Jadi warga kita yang di Papua misalnya meninggal, tapi KTP masih Sragen, NIK Sragen, ya terhitungnya berarti Sragen. Bu, perbedaan data itu nanti imbasnya ke daerah jadi apa? Membingungkan? Iya, pasti. Karena kondisi tidak sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Seperti misalnya bor, ICU, dan sebagainya. Kan harus sinkron. Kalau di bor kita masih tinggi padahal realitanya tidak, terbacanya kan nanti belum terjadi penurunan. Itu sehingga nanti saya akan coba, saya matur usulah nanti kepada Pak Gubernur, yang kita akan merapat dari 11.30, sinkronisasi data itu bagaimana supaya bisa masuk. Seperti cakupan vaksinasi. Untuk masuk ke Smile dan juga ke Pinggar itu juga butuh waktu, karena kadang-kadang juga jam. Sehingga capaian kita vaksinasi itu, kalau hitungan kita sudah 17% sekian, tapi nggak tahu nanti hitungan di provinsi, karena kita juga by manual data yang kita miliki dengan report dari puskesmas. Tapi selalu Pak Gubernur mengatakan pas dipikir masalah data sebenarnya di COVID dan di stop up. Di Polres itu dari teman-teman Polres mendapatkan 2.100 file vaksin Moderna. Di tempat kita mendapatkan 2.200 Moderna. Jadi kalau sudah di breakdown nanti 6.558 itu digunakan untuk buruh. Kalau tadi file ya, ini dosis digunakan untuk buruh, baik perusahaan yang ada di Sragen. Ada Aroma Sukawati, ada DMST, semuanya sudah di total ada 6.558. Kemudian sisanya kita akan gunakan untuk masyarakat umum. Jadi Moderna yang saat ini ada itu Moderna. Kalau yang untuk AstraZeneca habis. Kemudian yang Sinovac kita miliki untuk dosis kedua. Dan kita akan ambil 1.000 dari dosis kedua tersebut. Mengingat kita harus segera memvaksin ibu hamil. Nah itu nanti se-kabupaten yang trimester ketiga, ibu hamil itu, trimester kedua dan ketiga itu ada 3.000 ibu hamil. Kita akan lakukan vaksinasi 1.000 terlebih dahulu kepada ibu hamil, jadi per kecamatan 50. Kemudian hari Sabtu besok, dengan vaksin Sinovac yang kita dapat tiba dari pemerintah Arab Saudi, kita akan melakukan vaksinasi untuk teman-teman di Fabel, ODGJ, dan ODMK, itu sejumlah 4.000. Jadi ada 2.000 orang, karena itu sudah terbagi 2 dosis, untuk dosis 1 dan 2, jadi 2.000 orang. Sisanya semua Moderna yang ada, kita akan breakdown untuk di 20 kecamatan. Kami usahakan masyarakat di perkotaan dulu. Kita lihat tadi data yang diberikan Pak Adi ke saya, positivity rate, kemudian angka kematian tertinggi dan angka aktif tertinggi itu ada di 3 kecamatan, Sragen, Karangmalang, dan Masyarakat. Mungkin nanti vaksin ya, yang untuk Moderna kita fokuskan dulu di masyarakat di perkotaan yang memang jumlah penduduknya lebih banyak. Kalau untuk di utara Bengawan, kita nanti kombinasi
antara Sinovac dan Moderna. Jadi Sinovac yang untuk dosis kedua kita kurangi supaya bisa digunakan dulu untuk dosis pertama di Utara Bengawan, karena di Utara Bengawan itu perlu edukasi khusus dengan menggunakan Moderna yang kipinya lebih kuat. Jadi nanti di mix saja, untuk yang usia lebih sepuh kita kasih Sinovac, yang anak-anak muda kita kasih Moderna. Moderna ini ya sama untuk yang nakes itu ya? Sama, sama. Berarti tapi beda. Modernanya sama, tapi bagi orang yang belum pernah divaksin, itu harus dua kali vaksin selang 28 hari atau 4 minggu. Tapi bagi yang sudah pernah divaksin, Moderna digunakan sebagai booster satu kali suntikan saja, khusus buat nakes. Kemarin rapat dengan BKKBN, ada perintah seperti itu ya sudah. Kemudian dari Presiden memberikan perintah juga untuk buruh. Awalnya kan buruh diharapkan menggunakan vaksin gotong royong, tapi sekarang juga harus dikejar juga cakupannya. Kita berarti sasarannya bergeser, tidak lagi prioritas lansia dan lansia.